Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran para wali songo yang menyebarkan agama Islam hingga menyebar pesat seperti saat ini. Penyebaran tersebut sudah pasti meninggalkan jejak-jejak yang akan diabadikan sebagai bukti bahwa Islam sudah masuk ke suatu daerah. Salah satunya, daerah Kabupaten Paser. Lebih tepatnya, di Tanah Paser, yaitu kota di paling selatan Provinsi Kalimantan Timur. Dimulai dari berdirinya kerajaan pada tahun 921 Hijriah atau 1516 Masehi yang dipimpin oleh Ratu Putri Petung, yaitu putri dari Kakah Ukob yang disebut sebagai Sadurengas. Kerajaan Sadurengas. Kenapa diberi nama Kerajaan Sadurengas? Karena pusat kerajaannya itu berada di antara dua buah sungai, Sungai Sadu dan Sungai Rengas. Akibat terjadi kekacauan di pusat kerajaan Sadurengas pada waktu itu, maka pusat kerajaan Sadurengas dipindahkan ke Benuo yang sekarang bernama Paser Blengkong. Pada tahun 928 Hijriah atau 1521 Masehi, masuk rombongan ekspedisi Islam dari Giri, Jawa Timur yang dipimpin oleh Abu Mansur Indrajaya, yaitu murid dari Sunan Giri yang kemudian pada tahun 931 Hijriah atau 1524 Masehi ia menikah dengan Ratu Putri Petung dan mengislamkannya, sehingga dari sinilah muncul cikal bakal Islam berkembang di wilayah Paser. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Sadurengas berubah nama menjadi Kesultanan Paser. Namun, tidak lepas dari kejadian besar yang menimpa Kerajaan Sadurengas, yaitu kejadian penolakan lamaran Andi Mappayuki dari Kerajaan Wajo kepada Putri Raja Aji Duo bin Aji Anom Singa Maulana, sehingga akhirnya menimbulkan peperangan yang tidak dapat dihindari. Kerajaan antara Kerajaan Wajo Bugis, antara Kerajaan Bugis dengan Paser. Jadi pada waktu itu sudah ada kesepakatan dengan panglima perangnya bahwa kalau Paser yang menang, naikkan bendera kuning. Jadi pada waktu itu Paser menang. Sebenarnya dinaikkan itu bendera kuning. Tapi karena kelihatan itu di siang hari bolong, itu warna kuning mirip-mirip warna putih, itu dikira warna putih. Wah, daripada kita ini dijajah, lebih baik kita ini bunuh diri. Dari kejadian tersebut, terdapat putra mahkota yang masih hidup dan selamat. Ia berpidato di depan rakyat sambil berkata, putra mahkota ini setelah melihat kerajaan itu terbakar, dia bercerita dalam bahasa Paser, dene pusat kerajaan takam melebur dinding, share dengan api, pah, piar, eka, nuah, malam pesu, kita di laut, share dengan api, pah, piar, eka, nuah, mau mendok ke tinil laut, share dengan api, pah, eka, nuah. Artinya, pusat kerajaan di lebur dinding terbakar oleh api, habis terbakar. Di Lempesu terbakar oleh api, habis terbakar. Di Gunung Sahari terbakar oleh api, habis terbakar. Empat kali berpindah, pertama di lebur dinding, yang kedua di Lempesu, yang ketiga di Pasir Blengkong sendiri juga, jadi pusatnya di Gunung Sahari, itu. Yang ketiga yang ada sekarang, yang ada di Lempesu. Pada tahun 114 Hijriah atau 1703 Masehi, Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana yang bergelar Sultan Aji Muhammad Alam Syah. Berdasarkan kerajaannya itu dari Giri, cucu Sunan Giri. Nah, kemari lalu mendirikan kerajaan Islam, lambangnya Borak. Yang mengubah sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan dan merubah nama Sadurengas menjadi Paser. Ya, kali ini saya sedang bersama juru kunci penjaga makam raja-raja Kesultanan Paser. Jadi dengan Bapak siapa? Saya Firdaus, penjaga makam raja-raja. Jadi ini adalah makam raja pertama di Kesultanan Paser ya. Dapat kita lihat namanya adalah Sultan Aji Muhammad Alam Syah atau Aji Geger bin Sultan Aji Anom. Pada masa pemerintahannya, Islam sudah mulai menyebar dengan sangat pesat. Dan muncullah beberapa tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Paser. Salah seorang penyebar agama Islam di Paser ini, yang itu dari Kalimantan Barat, yang nama sebenarnya beliau itu adalah Syekh Khairuddin.
orang keturunan dari Arab. Jadi bernama sampai di sini bernama Imam Pahwa. Dokter. Itu dan dia Kalimantan Barat dari daerah Mempawah begitu. Beliau menikah dengan salah satu anggota keluarga Kerajaan Sadurengas, yakni Haji Putri Mitir binti Abu Mansyur Indrajaya. Saat menyebarkan agama Islam, tidak ada pertentangan dari masyarakat dikarenakan sebelumnya Islam telah diajarkan lebih dahulu oleh Abu Mansyur Indrajaya, suami dari Putri Petung atau Ratu Pertama Kerajaan Sadurengas. Tokoh lainnya adalah Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad bin Hamid bin Umar bin Sagaf bin Muhammad bin Umar Assegaf. Pada tahun 1241 Hijriah atau 1826 Masehi atas panggilan pamannya yang bernama Pangeran Syarif Toha. Beliau ini intinya adalah penyebar agama Islam. Dia asli dari Arab Saudi. Nah, beliau lahirnya di Semarang. Karena menikah dengan keturunan raja, dan sekalian diangkat menjadi menteri. Kesultanan Paser. Pangeran Syarif Hamid dinikahkan dengan Syarifah Andi Musnah, anak dari Pangeran Syarif Toha. Setelah menjadi menteri, ia tetap menyebarkan agama Islam dengan meminta tolong kepada teman satu pendidikannya di Arab yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu Syekh Abdullah Katu bin Muhammad. Beliau bersama temannya menghabiskan waktu dengan menyebarkan Islam di daerah Paser hingga wafatnya beliau. Selain tokoh-tokoh ulama, anggota keluarga kesultanan pun turut menyebarkan agama Islam di wilayah Paser. Era Sementai lingkungannya mulai Longkawi ke Muara Pasir bawah kerajaan Pangeran Karta Longtoyo sampai Balikpapan menguasai kekuasaan Haji Jaya. Dari daerah Arakomam, batas Banjarmasin sampai Gunung Rambutan, kekuasaan Sultan Adam. Daerah Kerang, sampai Petanggi, sampai Tanjung Aru, dikuasai kerajaan Raja Besar. Utusan Raja Besar di sini berhubung pulau di ujung di Tanjung Aru tadi, dikirim satu pemangku. Penyebaran Islam di Paser tentu meninggalkan jejak-jejak sebagai bukti adanya penyebaran Islam di Paser. Yang jelas yang kita di perkembangannya Islam, masuknya Islam itu sekarang itu dibuktikan dengan adanya masjid perlu ibadah. Gelar seorang raja itu nanti ditandai dengan awal sultan. Satu lagi bukti Islam sudah masuk atau ditandai dengan makam. Kemudian satu perkembangan Islam lagi itu adalah seni ukir. Hal itu dapat dilihat dari adanya bukti seperti ini. Loh, Bang, salah server. Loh, ini mbak-mbaknya kenapa? Jadi sebenarnya video apa? Seperti adanya batu Indragiri yang diletakkan oleh Abu Mansyur Indrajaya sebagai tanda pertama kali masuknya Islam di Paser. Selain itu, terdapat masjid yang kokoh berdiri berdampingan dengan Istana Kesultanan Paser. Masjid ini bernama Masjid Nurul Ibadah. Di dalamnya terdapat peninggalan yang saat ini masih digunakan seperti mimbar khatib. Kemudian, ukiran-ukiran yang ada di masjid tersebut murni dari pertama kalinya masjid tersebut berdiri. Kemudian, ada Al-Quran yang masih utuh berasal dari peninggalan Kesultanan Paser. Al-Quran ini disimpan di dalam Keraton Kesultanan atau sekarang dikenal dengan Museum Sadurengas. Ada juga jam matahari yang terletak di depan Masjid Nurul Ibadah. Jam ini dulunya digunakan masyarakat Paser sebagai tanda masuknya jam waktu sholat. Selain itu, tidak jauh dari Museum Sadurengas, ada peninggalan Islam yang sampai saat ini juga masih dapat dilihat, yaitu makam Imam Mempawa, makam Pangeran Syarif Hamid, dan makam-makam raja ataupun Sultan Paser serta anggota keluarga kesultanan. Dan peninggalan Islam yang dapat dilihat jelas adalah ukiran-ukiran yang ada di masjid, keraton, batu nisan, ataupun ukiran kaligrafi. Itu adalah bukti-bukti bahwa Islam pernah masuk dan menyebar di daerah Paser,
Jadi, tugas kita adalah terus menjaga dan merawat bukti-bukti tersebut agar generasi penerus dapat mengetahui dan mempelajari perjalanan Islamisasi di daerah Paser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.